Wah, keren nih bajunya. Aku udah beli baju baru nih. Hehehe. Keren nih. Sekarang tinggal nunjukin ke Gondrong. Eh, Gondrong mana ya? Oh, ya si Gondrong kan lagi lari pagi. Ah, paling bentar lagi balik. Sehat, sehat, sehat. Aku harus sehat. Wah, aduh, meskipun panas, cuacanya tetap harus sehat. Waduh. Pegel banget. Aduh. Halo dong, aku juga halo. Beli baju baru. Oh iya dong, bajuku baru. Kok kamu tahu? Iyalah, aku juga beli baju baru soalnya. Tapi bajuku murah, 50.000. Hah? Ah, sekarang aku mau tidur. Gak ada Mio, gak ada Yuta. Aku santai. Ah, yaudah deh, aku masak dulu deh. Si Gondrong ini kerjanya tidur terus. Nah, udah deh, aku mendingan masak dulu. Oke. Udah selesai nih sekarang. Oke. Waktunya bangunin Gondrong. Duang! Duang bangun dong! Hei, gimana sih? Aku tuh baru tidur cuma 1 menit kalau udah dibangunin, kaget. Kenapa? Kamu ini udah 5 menit tidurnya. Dah, yuk kita makan. Gimana sih? Gak ada Mio, gak ada Yuta, sama aja kamu. Yang bikin aku gak bisa tidur. Yaudah deh. Enak banget. Udah, abis ini santai. Aku mau santai. Kesempatan, gak ada Mio, gak ada Yuta, kan mereka di rumahnya Maki. Ya nih, wah asik ya dong. Asik. Asik dong kalau gak ada Mio, gak ada Yuta. Hari yang menyenangkan, hari yang tenang. Ya nih. Cuacanya cerah. Enak nih. Oke guys, ini adalah ID-nya. Dan ini ID apartemennya. Hei, 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 hei. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hei, hei, kita joget. Ayo, Mio. Kita harus senam olahraga biar kita tetap bugar, tetap cantik. Emang ini senam nih, bukannya joget-joget ya ini ya? Ah, ini senam dong. Biar kondenya Tante Maki makin mumbul. Tahu mumbul, makin besar kondenya. Aduh, tante. Yuk. Ya. Tante Cika lagi ngapain sih? Lagi santai. Mending lihat handphone. Kita main internet, tante. Iya. Oh, iya. Hah? Ada yang mirip Tante Cika di sini? Apa? Enggak. Mirip Tante Cika. Tadi ada jualan bakso. Gimana sih? Yaudah. Mau mandi, tante. Oh, yaudah. Ayo kita mandi. Kita senam. Kita lagi senam. Memang mau mandi, Mio? Yaudah mandi sana. Enggak, belum. Belum, kita, tante. Kita senam tante, dulu. Tante. Apa? Itu, di itu loh. Nanti kenapa? Sukanya marah-marah terus. Kayak tante. Tante, mak, baik. Iya, sama kayak Tante Cika itu. Suka marah-marah. Gimana sih? Yuta mana? Itu Yuta lagi mandi tuh. Kita pindah ke apartemen. Gara-gara Tante Cika suka marah-marah. Akhirnya dimarahin sama tetangga tuh. Gimana sih? Nanti yuk kita makan. Enak kan? Ya memang gak sehebat Tante Cika kalau masak. Memang gak seenak sakura mamamu. Ini kita mau kemana nih? Iya, ini kita jalan-jalan. Apa kita nggak pulang ke rumah aja ya nemuin Daddy sama Nana? Iya nih, tapi nanti dijemput dulu. Biar nanti kita bisa kemana-mana, kita mau jalan-jalan lagi. Asik. Oke, bentar ya, aku udah Mio telepon ya. Oke guys, ini adalah ID-nya. Kling, apa sih? Halo, Daddy. Waduh. Kenapa teriak-teriak? Jemputin ya. Kalian kok sudah mau pulang? Pulangnya besok aja. Enggak, kita mau jalan-jalan nih. Aduh, ini bocah memang. Mau jalan-jalan kemana? Jalan, Daddy. Mio. Waduh,
ini ngabisin duit namanya. Aduh, mau santai mau tidur jadi nggak bisa ini. Kenapa? Wah, keren ya Ani. Iya. Iya nih keren banget. Tuh ada lampu-lampunya tuh. Iya, keren banget. Kulkasnya belum kita isi loh. Iya. Nanti kulkasnya diisi sandal, sepatu gitu ya. Gimana sih? Hah? Nama aku Melisa, bisa panggil aku Lisa. Iya, aku tahu. Namamu Lili. Kok Lili? Atau dipanggilnya Sasa juga bisa. Gimana sih? Ini salon kita kan? Iya, salon Lisa namanya. Iya, aku tahu. Udah yuk. Kita... tengah itu, oh, buat sofa orang duduk. Iya. Halo, Mbak. Selamat datang. Iya nih, Mbak, aku mau ini, mau beli. Enggak, aku mau beli. Salah, maksudnya mau semir rambut, berapa ya? Semir rambut apa semir sepatu? Kok semir sepatu? Semir rambut. Semir rambut 500 ribu aja. Oke, ini. Oh, iya, terima kasih. Mau jadi warna apa, Mbak? Jadi warna apa ya? Jadi warna coklat deh. Coklat atau pink? Coklat. Oh iya. Yaudah, silakan duduk Mbak. Nah, hehe, oke nih. Lisa, yang bagus ya nyemirnya ya. Nama aku Ani, kamu yang Lisa. Iya, tiap apa sekali-sekali kita tuker-tukeran nama. Iya nih, yaudah. Ah, akhirnya nih selesai. Yaudah, makasih ya. Oh iya ya, sama-sama. Yaudah. Mbak juga cantik. Iya, makasih. Udah deh, waktunya sebelum rambut. Halo Mbak, selamat pagi Mbak. Oh iya, iya, iya. Mbak, aku masih sebelum rambut nih. Jadi warna coklat. Warna coklat? Kenapa nggak warna biru aja, Mbak? Nggak deh, ini. Yaudah, 500 ribu. Oke, makasih. Iya, mana uangnya saya terima? Ini. Saya hitung dulu. Oh, iya. Oke, silakan dilayanin sama Ani. Oke. Atau Lisa. Gimana sih? Nah ini nih. Wah, lampunya jadi keren nih, jadi coklat. Wah, keren. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Udah yuk. Udah. Dadah. Omong-omong, rambut kita sama lo. Oh iya ya. Oke deh. Udah. Ya, lumayan. Okay. Ada dua pelanggan. Ngomong-ngomong, kok kita jadi tukaran peran ya? Iya. Yuk, gimana? Kita jadi mermaid lagi yuk. Asik. Aku kembali lagi menjadi Ani. Namamu Lisa. Wah, asik ya ternyata ya di sini. Iya nih. Wah iya, asik. Ya, kita tetap perannya tukar atau gimana? Ya tetap saja. Ada airnya. Wah, jemput mereka. Itu Gondrong. Halo Drong, good morning. Good morning. Ada apa? Gak apa-apa, Drong. Nanya, kamu hari ini sehat? Ya sehat lah. Yuk, kita super pergi. Sakura, emang kita mau kemana? Mau ke pantai. Waduh, gimana sih? Gak habisin duit pasti ini. Oke, kesini adalah ID-nya. Wah, ya tuh the mermaid, langsung saja. Pelan-pelan. Waduh, kok ada mermaid? Yuk. Nana. Apa? Kita ke rumahnya mermaid.
Iya nih. Mermaidnya kayaknya kembar atau kakak beradik ya? Atau adik berkakak yang bener ya, Nana? Oh, adik berkakak, kakak beradik. Oh, kakak beradik yang bener ya? Iya. Gaben ya rumahnya ya. Sakura. Kita gak permisi, siapa tahu ada orangnya. Gak ada orang sini. Kok kamu tahu gak ada orang? Iya, soalnya gak ada yang kesini. Oh, ini rumah atau kafe? Rumah. Oh, kursinya banyak banget. Iya itu biasanya buat untuk sama teman-temannya itu kalau lagi pesta. Emang kamu kenal sama mermaidnya? Ya enggak sih. Ini kayaknya ya tanu ini restoran nih kayaknya ya. Kok restoran gimana? Salon. Oh, salon. Oh, kirain restoran nih. Kenapa kok kirain restoran? Wah, kalau salon kebetulan aku mau semir konde. Hey, siapa yang ngajak kamu semir konde, Maki? Percaya diri banget. Wah, itu mermaidnya. Halo, aku Lisa dan ini Ani. Hai, aku Ani. Namaku Ani Nini. Kok Ani Nini? Wah, senang perkenalan dengan kalian. Kalian mermaid? Iya nih. Wah, tapi kalian kok gak punya ekor? Iya nih, soalnya kita dalam air nih nanti. Baru punya ekor. Oh gitu. Sakura, apa? Cantik banget mermaidnya. Jong, kamu ini. Enggak, cuman memuji. Orang memuji kan boleh. Iya. Udah yuk. Yaudah yuk. Memang kamu yang punya rumah. Yang punya rumah aja di belakang. Gimana sih? Kok kamu yang di depan jalan duluan, Sakura? Iya udah, enggak apa-apa. Yuk. Emang kamu tahu tempat ini kok, yuk? Gimana sih? Yang punya rumah aja enggak di depan? Udahlah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tenang aja. Jadi, itu lampunya bagus tuh. Ya udah, kita makan dulu yuk. Yaudah. Lisa, apa? Itu lampunya berapa itu? 5 juta. Dede, beli lampunya dong itu, 5 juta itu. Murah. 5 juta murah. Emang kamu pikir uang tinggal cetak, tinggal ngegunting itu uang? Gimana sih? Aduh. Ya. Oh iya, katanya itu kalian tuh memegang nangis itu nanti melakukan pembelian ya. Oh iya. Kenapa emang ya? Mau kenapa? Dites. Kalau yang mengeluarkan berlian itu patung kita, rumah kita. Gitu ya? Iya. Enaknya mau cerita apa ya? Cerita sedih. Oh iya. Cerita sedih? Hah? Nanti kita jadi nangis loh. Udah gak apa-apa. Mau merah mau putih. Tunggu dulu. Lisa, kenapa kamu, Sasa? Kenapa? Kata aku belum nyitain. Aku masih ingat waktu itu aku lagi motong bawang merah sama bawang putih. Dan habis itu kena mataku. Panas, saya masih pedes. Udah nangis. Berarti berliannya udah pasti jatuh bentar lagi nih. Gimana sih? Aku gak mau diceritain tuh bawang merah bawang putih. Nanti habis itu aku masih ingat lagi. Bukan bawang merah bawang putih tuh. Tuh, terus apa bawang bombay? Gimana sih? Kok bawang bombay? Maksudnya itu bawang merah bawang putih yang orang itu. Oh, itu loh Lisa. Cerita rakyat, masa kamu lupa? Oh, iya. Jadi itu dulu tuh ada bawang merah sama bawang putih. Terus hanya tuh bawang merahnya itu yang menjadi, ya, anak kesayangannya. Jadi bawang putihnya tuh dijadiin apa ya? Lu kenapa lagi? Ceritanya sedih. Aku udah tahu ceritanya. Sedih banget pasti. Mana berliannya? Kok nggak ada berliannya? Hei, berliannya ngomong-ngomong di mana? Wah, pasti gara-gara ada Chika di sini. Makanya berliannya nggak mau keluar. Coba itu ada nangis tuh. Siapa yang nangis? Wah, Sakura, berliannya jatuhan. Wah, lagi berjatuhan. Banyak banget berliannya. Nono, berlian semua ini. Gede banget berliannya. Wah, kalau kita jual, Daddy, kita jadi kaya dong. Ya iyalah, Yuta. Gimana sih kamu? Wah, keren. Wah, banyak banget berliannya. Berliannya bisa dijadiin patung. Kalau Chika nangis, bukan berlian yang keluar, tapi bawang. Gimana sih? Wah, keren. Oh iya, ternyata kalian memang putri duyung air mata menangis ya? Iya. Oh, pantes kalian terkenal banget.
Ya, terkenal di mana? Ya di berita-berita katanya ada duyung menangis yang nangisnya tuh air matanya bisa jadi berlian katanya. Ya, tapi jangan bilang orang-orang. Oh iya 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 iya. Yaudah yuk kita tidur yuk. Iya, ngomong-ngomong, kalau nggak boleh ngomong sama orang-orang, tapi kalau ngomong sama semut boleh kan? Cuma saya juga nggak boleh, pokoknya nggak boleh ngomong sama siapapun. Oh, sama semut juga nggak boleh, semut? Nggak boleh. Sama tikus. Gimana sih? Oh, nggak boleh yuk. Juga. Ah, kamu ini bercanda dong. Gimana sih kamu? Aduh, katanya tuh ada putri duyung nggak bisa menangis. Memang bisa menangis sih. Maksudnya yang menangisnya itu bisa mengeluarkan berlian. Artinya kalau aku dapat berliannya itu, pergi keluar raksasa bisa jadi kaya dong kalau dia. Oi, rakan-rakanku. Yo. Cepetan, itu tangkap tuh putri duyung yang bisa menangis tuh, yang warna pink ya. Oh, sejak kapan bos? Kita jadi nangkap putri duyung bos. Udah cepetan. Kita kan pegawai kantor pajak bos. Udah cepetan, di pelabuhan tuh. Oh itu tuh, di pantai gak sih maksudnya? Halo. Oh, ini sepertinya, mbak. Hah? Lu kalian ngapain di sini? Mbak, kita kenalan yuk mbak. Mbak, kita makan-makan di restoran yuk mbak. Ayo nangis. Katanya mau nangis. Ayo nangis cepet. Enggak nangis. Gimana sih kamu ini? Lupa dulu aku. Aku penasaran bos. Katanya bisa nangis bos. Katanya ada berliannya bos. Mana nih kok si Lisa kok hilang? Iya, Lisa kemana ya? Kita cariin dulu ya Sakura. Iya nih. Ayo. Iya, tolong bantuin cari Lisa dong. Iya. Aduh, kemana ini? Waduh, Lisa! Tolong aku! Sakura, aku sepertinya telingaku mendengar ada di sini. Oh iya, aku juga dengar. Ada di ruangan ini? Hah, masa ada di bos kantor pajak? Tolong! Kenapa sih bos kantor pajak? Oh iya, iya, iya. Bos. Ayo bos, katanya nangis bisa jadi berlian. Mana berliannya bos? Waduh, gak tahu ya, mungkin di patungnya mungkin. Hah? Salah dong, mestinya patungnya yang dibawa bos. Gimana dong? Sakura, kita pakai ada ide gak? Bentar, aku punya jurus kok. Jurus bisa menghilang, nanti bisa teleport sendiri. Bos, kok gak ada bos? Kemana duyungnya? Kalian ini. Ngapain kalian kesini? Kamu gak ingat nih aku bosnya nih? Kalian ya, kalau kalian ngambil kakakku lagi akan ku jadikan kalian sebagai es nanti. Kenapa tuh dijadiin dalam jujeluk? Emang bisa? Bisa lah, sini kalau kamu gak percaya. Waduh gimana nih? Bos, ayo bos. Katanya bos, berani bos. Kamu ya bani-baninya ya, lu gak ingat ya aku bosnya. Iya. Ampun. Iya, ampun bos. Loh, kok bisa lu? Cepetan, lari tubuh saya jadikan tubuh kalian sebagai es. Aduh, gimana bos, kita mau jadi es. Wah, kok bisa? Ya ini aku bosnya ini sebenarnya. Oh, bosnya kantor pajak. Iya, hehehe. Oh, hebat banget. Aduh, kenapa Sakura? Mulas. Wah, kebanyakan cabai pasti itu. Aku kebanyakan cabai. Sakura, ayo Mio semangatin. Sakura. Ayo Chika semangatin. Wah. Bayinya duyung. Enggak nih. Biasa saja sih. Biasa kita namain Sakuri saja. Oh, Sakuri. Iya. Untung enggak dikasih nama Maki.